keluarga Bana? Tidak ada, Pak. Selain saya mencium bau melati yang sangat kuat, saya melihat dan saya mencium bau darah. Bau amis sekali. Saya, kenapa ya perasaan saya enggak enak? Pulang saja hari ini, istirahat. Saya kan baru datang, Pak. Kenapa disuruh pulang? Ada apa? Saya merasakan ada sesuatu, Pak. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Dan istirahat. Ya, baik, Pak. Kalau begitu saya permisi, Pak. Ibu, kenapa ayah nggak boleh pergi?
apa-apa kok. Ya. Ya udah kalau gitu, ibu pulang aja ya. Aku mau jalan. Iya. Kamu hati-hati ya. Iya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Salam. Pak, udah jam berapa ini? Kita udah nunggu 2 jam nih. Ngobrol jam berapa? Pak, mohon maaf. Mohon sabar, sebentar lagi juga datang Pak Situ ya. Kita nggak kesalahannya nggak sih? Telat banget, Pak. Ya, Pak. Sebentar lagi juga datang. Dan kita tunggu ya, Pak ya. Kelahiran kamu dengan hari ini tidak baik untuk kamu melakukan perjalanan jauh. Kamu harus ngerti itu, Doni. Alah, Pak. Masa hari ini Doni masih percaya begituan sih, Pak? Doni, kamu itu kalau dibilang orang tua selalu aja ngebantah. Kalau Bapak bilang jangan, ya jangan. Kenapa? Karena pirasat Bapak tidak enak. Ngerti gak sih kamu, Doni? Pak, Doni tetap harus pergi. Mohon izin, Pak. Aduh. Duh, sabar sih. Mbak Fira, jangan di tengah jalan dong dorongnya. Orang lagi buru-buru nih mau kerja. Iya, ini kan berat, Mas Tito. Emang Pak Yoyo sakit apaan sih? Stroke. Udah, saya bantuin deh. Ya, bantuin dong. Aduh, saya macet. Buru-buru amat sih. Sebelah sini nih kalau mau. Iya, iya, maaf. Cepat sembuh ya, Pak Yoyo. Makasih ya, Mas Tito. Ganti. Tito, helmnya ketinggalan.
Kamu jatuh ya, Cody. Kenapa kamu tertunduk diam seperti itu ya? Muka kamu lebam. Jeru berani sama suami kamu ya? Aku udah capek nih, kita istirahat dulu ya. Apa? Kau nggak mau istirahat? Ya udah deh, kita keliling satu kali lagi ya. Astagfirullahaladzim. Dan saya mencium bau darah, bau amis sekali. Udah nggak usah percaya sama yang kalian kayak gitu.